Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala mengenang Ismail Haniyeh, pemimpin Hamas yang tewas di Iran sebagai pejuang Palestina dengan kepemimpinan yang kuat. Ini adalah dokumentasi yang kami dapat dari mantan Menkumham Hamid Awaluddin saat Yusuf Kala bertemu Ismail Haniyeh di Qatar 2 pekan lalu. Menurut JK, dalam pertemuan tersebut Haniyeh menunjukkan keinginan yang kuat untuk mencapai kedamaian dan penyelesaian yang adil di Palestina. Ini saya ingin menyampaikan ucapan bela sungkawa innalillahi wa inna ilaihi rajiun atas tewasnya almarhum Ismail Haniyeh. Haniyeh seorang pejuang Palestina di Gaza. Dia mempunyai kepimpinan yang kuat di kalangan Palestina. Di Teheran tentunya. Dalam 3 minggu lalu saya bertemu beliau di Doha, dan dalam pertemuan tersebut sebenarnya dia sangat ingin mencapai kedamaian dan penyelesaian yang adil di Palestina.